Oke guys, calon pengantin pria sudah tiba di tempat. Dimana pada pagi hari ini menjelang siang kita menyempatkan diri untuk menghadiri salah satu rangkaian mata acara, yaitu pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah yang insya Allah akan dilaksanakan sebentar ini. Dan sebelumnya kami dari keluarga besar Bapak Pustam menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu hadirin dan hadirat di mana yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini, sehingga insya Allah akan kita laksanakan sebentar. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat datang di tempat yang sangat sederhana dari Kabupaten Kutai Timur, di mana dalam saya sampaikan bahwa memang biasanya tidak dibicarakan ya masalah anak-anak. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilakan Iman Desa Tabuha untuk meningkatkan anak kami, yaitu Linda Sari Espo binti Kusta dengan anak laki-laki yang bernama Herianto Bisrahri. Dengan ini disilakan.